Hai, jumpa lagi dengan channel Son and Friends. Jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe ya, karena ada banyak informasi menarik yang akan kami sajikan. Salah satunya yang satu ini. Coba saya tanya, kira-kira apa yang Anda harapkan jika Anda diberi voucher makan burger? Pastinya yang terbayang di dalam benak kalian adalah berharap burger itu dalam porsi besar, bertumpuk tinggi, dengan patty tebal, dagingnya lembut, ada keju yang melted, dimix dengan potongan acar, rotinya empuk, tekstur dagingnya juicy. Nah, semua harapan Anda tersebut sekarang bisa kita dapatkan di Barbecue Mountains Boys Burger. Resto burger yang satu ini ada di Bandung, tepatnya di Pascal Hyper Square The Tree Park. Resto ini baru dibuka di pertengahan Desember tahun 2020 yang lalu. Di restonya ini kalian bisa lihat foto-foto persahabatan dari dua anak Indonesia yang peduli dengan dunia pertanian, juga hobi mengolah sajian barbeque. Mereka adalah Hedi dan Gianjar. Dan sekarang kita bisa merasakan hasil karya mereka lewat resto burger ini. Semua bumbu, olahan daging dibuat oleh mereka langsung. Kalian bisa lihat channel YouTube mereka di Barbecue Mountains Boy. Ini sarapan baik kita nih. Gak ada sambalnya? Tahu. Kayaknya belum dikasih kayaknya. Lu yang minta. Ketinggalan sambalnya. Dari semua burger yang pernah saya coba di tempat lain, asli, ini yang paling enak. Belum pernah saya coba burger dengan cita rasa yang kaya seperti ini. Dan jika kita baca salah satu caption mereka di Instagram, yaitu mereka ingin membuat orang merasakan pesta di mulut ketika mencicipi burger Barbecue Mountains Boys. Asli loh, harapan mereka bisa saya rasakan. Kayaknya pengen ngunyah terus di mulut, karena sensasi rasanya wajib kalian coba. Di akhir video ini saya cuma mau bilang selamat berpetualang bersama Barbecue Mountains Boys Burger. Nikmati sensasi rasa yang enggak ada habisnya. Biasanya kan keringan rotinya. Mantap ya. Ini. Oh iya, datang ke sini jika penuh harus bersabar sedikit ya, nggak apa-apa karena antri. Jadi kalau mau nggak antri ya datang lebih awal jam 10 ketika baru dibuka. Jangan lupa protokol kesehatan tetap dijaga. Sampai jumpa lagi di channel Son and Friends dengan informasi yang menarik lainnya. Oke, kita sambung lagi. Kenapa pindah? Hah? Ya,
suasana yang lebih dapat di sini. Yeah.